Sumringah sekali ya muka Pak Jokowi. Ya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemenangan Timnas U23 dengan skor 2-0 saat melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ya, sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kemenangan ini menjadi kekuatan untuk membangun Timnas secara menyeluruh. Dan informasi ini juga akan sekaligus mengakhiri iNews Today untuk edisi hari ini. Saya Aldi Hawari. Dan saya Dian Mirza. Berterima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan laganya saya lihat sangat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang dengan Turkmenistan. Ya, saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick. Ya, kira itu. Tadi kan sempat kecewa juga, Pak. Gol pertama kan tadi sempat kecewa. Mungkin gimana, Pak? Ya, biasalah dalam bola. Kaget juga ternyata enggak ya. Enggak apa-apa, tapi yang penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke Qatar. Ya. Iya, ini kan masih agak panjang ya di apa? Maret. April ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain baik. Dan